Mapagpuyan Idul Adha, jasa angkut sato kurban atau jasa antar sato di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang mimiti marema. Dina nasa-nasa eta jasa angkutnya saya ngaladenan serta ngadago pesanan masyarakat keur nganterkeun sato anu dibareuli ku masyarakat ka mangpirang tempat. Pihak pasar hewan nembrakeun jasa angkut ingon-ingon leuwih ka organisir lantaran bisa nganterkeun pesanan di wewegan ku surat jalan resmi sakan bisa dipertanggungjawabkeun. Dinamprona eta jasa angkutan sato anu sumebar di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang teh nambangan ti isuk-isuk mula nalika eta pasar hewan muka tepi ka tutupna. Eta mobil jasa angkut ingon-ingon teh maremaku pesenan keur nganterkeun sato kembang pirang tempat. Eta mobil bak anu ngangkut ingon-ingon teh bulak-balik di Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang saeaga nganterkeun sarta nampa pesenan ti sakumna konsumen. Ininya. Semua kendaraan ada yang bawa sendiri, ya. Oh, ada ya. Yang dari sini. Oh gitu. Ya. Kalau yang dari sini kebanyakan sapi. Oh, sapi kalau ya. Kalau untuk domba bawa sendiri. Biasanya bawa sendiri ya, ya masing-masing. Okay. Kalau peternak domba juga bawa yang bawa mobil cuma untuk pembeli domba. Ya. Kebanyakan pembeli bawa itu sendiri. Bawa sendiri. Oh bawa sendiri. Kalau ya. Penjual ya bawa sendiri. Siap. Ada pemeriksaan khusus begitu jelang Idul Adha ini Pak? Dari, oh ada. Dari biasa. Yang datang ke sini kita melakukan biosecurity di. Pas masuk kos, nah itu kan kita semprot dengan disinfektan, baik mobilnya, ternaknya. Setelah itu diturunin, kita periksa kesehatannya. Riki, salah seorang anu boga mobil jasa angkut sato nembrakeun, mapag Idul Adha orderan nganterkeun sato leuwih marema. Masih cek Riki, mapag Idul Adha ayeuna dirina bisa 5 kali balikan saban poena, kaluar asup nganterkeun pesenan, kalawan kapasitas sato dina sakali ngangkut na 20 ingon-ingon. Ya kalau saya sih paling ya tiap mau Idul Adha doang sih maksudnya muatan paling ya ini saya mengirim ke daerah Cimian paling ke daerah Balai Enta atau daerah manapun lah itu dengan tarif beda-beda. Berbeda-beda ya. Kalau udah sampai ke 75.000 satu ekor, atau yang kecil sampai 50 gitu lah, paling bawah 50.000. Lianti nganterkeun pesanan di Kabupaten Sumedang turta sabudeureunana, Riki G remen nganterkeun ka luar Sumedang kawas Kota Bandung, Kecamatan Balendah, Kecamatan Majalaya jeung Kota Sejena anu diwogan ku surat jalan ti pihak UPTD Pasar Hewan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang minangka bukti jasa angkutan anu sah turta resmi. Dirina ngembohan tarifna beda-beda luyu kana jarak atau lokasi pangjugjugan tim mimiti 50.000 tepi ka 75.000 keur hiji ingon-ingon. Diki Guntara, Bandung TV.